Pemirsa senantiasa memberikan konten terbaik bagi masyarakat. iNews meraih 2 trofi penghargaan pada KSAU Award. iNews ini juga berharap dapat terus menjadi media kebanggaan Indonesia. Pemenangnya adalah program Bursa iNews TV. KASA Award 2017 merupakan bentuk apresiasi bagi karya jurnalistik dari Angkatan Udara Indonesia, baik dari media televisi, cetak, dan online. Acara KASA Award 2017 baru pertama kali diadakan oleh Angkatan Udara Indonesia untuk mengapresiasi rekan-rekan media yang senantiasa memberikan informasi dan edukasi bagi masyarakat Indonesia terkait dengan sistem pertahanan NKRI. Mulai dari karya tulis hingga program televisi seperti berita, dokumenter, dan talk show menjadi nominasi dalam KASA Award 2017 ini. iNews, salah satu televisi berita, berhasil membawa pulang 2 trofi sekaligus, yakni Korsa sebagai program dokumenter terbaik dan peringkat 2 untuk program news. Pimpinan redaksi iNews, Yadi Herdiana, mengucapkan terima kasihnya kepada Angkatan Udara Indonesia yang telah mengadakan KASA Award 2017 ini. Sebagai juara pertama, jadi kita memiliki tanggung jawab yang luar biasa bahwa ini adalah karya dari teman-teman iNews, tentu akan memacu seluruh redaksi di iNews untuk berkarya lagi lebih baik, bukan hanya dapat penghargaan, tapi karyanya juga akan diapresiasi oleh publik bahwa ini adalah karya yang terbaik, karya yang memiliki dampak yang positif dan luar biasa untuk publik. iNews berharap dapat terus menghadirkan informasi yang akurat dan mengedukasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Iswari Anggit, Rizky Ihwal, MNC Media, Jakarta.